Pemirsa, sebuah truk kontainer tersangkut tembok pembatas ketinggian di Kedung Halang, Talang, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, kontainer jatuh dan menimpa kap mobil di belakangnya. Truk kontainer ini tersangkut di tembok pembatas ketinggian di Jalan Raya KS Tubun Simpang, Kedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat. Naas, peti kemas yang dibawa truk jatuh dan menimpa kap mobil SUV yang berada di belakangnya. Kecelakaan diduga akibat truk kontainer yang dikemudikan SG 38 tahun melebihi ambang batas ketinggian muatan sehingga saat melintasi talang peti kemas tersangkut. Akibat kecelakaan, pengemudi mobil SUV mengalami luka ringan di kaki dan kepala akibat benturan. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam Bogor. Insiden kecelakaan juga mengakibatkan kemacetan panjang di ruas Jalan Raya KS Tubun Kedung Halang, Kota Bogor. Sementara sopir truk kontainer diamankan di Mapolres Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan.